Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Makin Romantis. Padahal Islami tak malu pamer bekas merah di tubuh ulah Musdalifah, karya bini sendiri. Lika-liku rumah tangga Musdalifah dan Fadel Islami seolah tak pernah sepi dari sorotan publik. Terbaru, warganet dibuat heboh dengan unggahan Fadel Islami yang memamerkan karya Musdalifah di tubuhnya. Bahkan tak malu, Fadel Islami memperlihatkan sambil membuka pakaiannya. Tak hanya itu, suami Musdalifah tersebut terlihat hanya mengenakan kolor motif kotak-kotak. Sontak perlakuan Musdalifah pada Fadel Islami ini langsung mencuri perhatian warganet. Seperti diketahui, pasca bercerai dengan Nasar, Musdalifah memang kepincut berondong tampan bernama Fadel Islami. Dilansir dari newsmaker.tribunnews.com. Kisah cinta keduanya menjadi sorotan di media sosial. Apalagi diketahui Musdalifah masih berstatus sebagai wanita janda kaya raya. Setelah menikahi suami berondongnya, Musdalifah selalu tampil berbeda, seolah ingin mengikuti gaya muda sang suami. Musdalifah pun kerap menjadi perhatian para netizen dan penggemarnya. Semua berawal dari unggahan terbaru Fadel Islami di akun Instagramnya pada Selasa 12 Juni 2021 lalu. Dengan bangga, Fadel Islami terlihat memamerkan tubuhnya tanpa busana. Dalam Instagram story, Fadel Islami memamerkan punggungnya yang dipenuhi bekas kemerahan. Ayah sambung 5 orang anak Musdalifah itu pun mengakui perbuatan sang istri. Ternyata semua bekas merah-merah itu adalah bekas kerokan karya Mbak Mus. Mantan istri Nasar rupanya pandai mengerok tubuh suaminya agar sembuh. Tato kesehatan tidak permanen ya, paling-paling 2 hari hilang. Karya bini sendiri, tulis Fadel Islami. Dengan bangga, Fadel Islami menunjukkan karya sang istri di atas kasur. Dalam unggahan itu, tampak Fadel Islami dengan punggung merahnya usai dikerok Musdalifah. Iya, bekas merah merona terlihat jelas menempel di punggung mulus Fadel Islami kala itu. Ada berbagai guratan merah dari sisi memenuhi punggung mulus suami Musdalifah itu. Saat pamer tubuhnya, Fadel Islami hanya mengenakan celana kolor bermotif biru dengan motif kotak-kotak. Tak pelak jika unggahan tersebut menyita perhatian media. Dalam statusnya, Fadel Islami menambahkan nama akun Mbak Mus. Bahkan tak lupa membubuhi emoji mawar berwarna merah. Selama ini memang diketahui Fadel Islami tidak pernah melirik wanita lain selain Musdalifah. Kisah cinta keduanya bak membuat banyak pihak terheran-heran. Sebab diketahui mereka memiliki beda usia yang begitu jauh. Musdalifah dan Fadel Islami berbeda usia mencapai 17 tahun. Tetapi rupanya tak membuat cinta yang tumbuh di antara keduanya lantas memudar. Tampaknya, Fadel Islami kerap kali bangga dengan perilaku istrinya. Misalnya saja saat dirinya mengungkapkan tak akan melupakan sensasi bersama istrinya di atas kasur. Fadel Islami baru merasakan pertama kali dalam hidupnya saat mendapatkan hal manis ini dari Musdalifah. Menikah dengan Musdalifah membuat Fadel Islami otomatis menjadi ayah dari 5 orang anak. Ia pun mendapat perhatian dan kasih sayang dari anak tirinya. Fadel Islami bahkan juga menjadi ayah sambung yang begitu perhatian dan telaten mengurus anak. Hal ini membuatnya balik disayang oleh anak-anak Musdalifah. Meski tak lahir dari darah dagingnya, rasa sayang Fadel Islami seolah tak berkurang sedikit pun. Sensasi yang baru pertama kali ia rasakan adalah mendapatkan kejutan spesial dari istri beserta anak-anaknya di hari spesialnya. Seolah tak ingin melewatkan hari spesial suaminya, kejutan tersebut pun diberikan Musdalifah pada saat tengah malam saat Fadel Islami masih terlelap. Seperti yang terlihat pada unggahan video YouTube cumi-cumi Fadel Islami, terlihat masih berada di atas kasur dengan penampilan khas orang baru bangun tidur. Meski sudah tengah malam,
anak-anak Fadel Islami juga tampak di samping kanan kirinya. Tidak lupa, kue ulang tahun juga diberikan Musdalifah untuk Fadel Islami. Dalam video tersebut, Fadel Islami mengaku kalau dirinya baru pertama kali mendapatkan kejutan kue seperti itu saat ulang tahun. Fadel Islami pun mengumbar bagaimana Musdalifah memberikan kejutan bersama anak-anak mereka di kamar pribadi. Aku kiranya tanggal 5, ternyata tanggal 4 ulang tahunnya, ucap Fadel Islami, yang ternyata sempat juga lupa dengan ulang tahunnya. Yang ada di pikiran saya tuh ulang tahunnya tanggal 5, bukan tanggal 4, tahu? Ternyata tanggal 4 benar dan istri saya sukses memberikan saya surprise, kata Fadel Islami. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.